Baik, meningkatkan stok bekalan darah khususnya bagi menghadapi kes-kes kecemasan di hospital dan pusat-pusat rawatan. Hospital Pakar KPJ Perlis menganjurkan kempen derma darah sebagai komitmen sokongan terhadap masyarakat. Program dengan kerjasama unit transfusi darah Hospital Tuanku Fauziah dan Majlis Kanser Nasional berjaya mengumpul sebanyak 32 pek darah. Menurut Pengerus Besar Hospital Pakar KPJ Perlis, Rosli Hamid, program secara berkala berkenaan sebahagian tanggungjawab sosial korporat bagi membantu masyarakat. Kita nampak sambutan memang menggalakkan dari semasa ke semasa. Sebenarnya kempen ini pun kita adakan sebelumnya, tapi sebabkan COVID kita hentikan buat seketika, dan alhamdulillah kita dapat sambung semula kempen derma darah. Dan kita dapati dari semasa ke semasa sambutan memang menggalakkan, dan saya menyerulah seluruh warga negeri Perlis terutamanya untuk tampil untuk menderma darah. Beliau menyatakannya kepada media pada kempen derma darah anjuran Hospital Pakar KPJ Perlis dengan kerjasama unit transfusi darah Hospital Tuanku Fauziah dan Majlis Kanser Nasional. Masyarakat turut disaran untuk terus menderma secara berkala dengan terus mengunjungi unit transfusi darah Hospital Tuanku Fauziah.